Salam Sobat Ngarit Nusantara, kita ketemu lagi dengan Bang Agus TV. Seperti biasa, konten reaction tentang Mas Yun dan Bunda Fauzana pastinya, teman-teman. Di video kali ini, Bunda Fauzana live bareng dengan Pak Budi, teman-teman. Bunda di sini mengungkapkan rasa ketakutannya naik pesawat. Namun, rasa ketakutannya Bunda tersebut bisa hilang jika bepergiannya itu ditemani dengan Mas Yun, teman-teman. Wow. Dan di sini, usai menikah nanti, Bunda kepinginnya anaknya 24, teman-teman. Wow. Wow, keren sekali, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Langsung aja kita simak bareng-bareng, teman. Nggak ada keberanian naik pesawat sebenarnya. Oke. Nggak ada keberanian aku sebenarnya, itu. Oh, biar dijemput heli aja. Apa, dijemput heli atau naik kapal? Wah, dijemput helikopter. Aku takut dua-duanya, yang nggak takut bersama dia. Oke, teman-teman. Bunda ya, sebenarnya takut bepergian tuh naik pesawat ataupun naik kapal, teman-teman. Tapi jika ada Mas Yun, Bunda rasa takut itu pokoknya hilang, teman-teman. Lanjut. Tepuk tangan. Luar biasa. Iya loh, beneran. Oh, beneran ya. Temenan ini. Oh, temenan. Saya udah sampai sana duluan. Sudah aku cek jalannya semua. Kemana? TKP. TKP. TKP itu tempat apa? Tempat kejadian pertunangan. Tempat kejadian pertunangan. Oke ya, teman-teman. Jadi tempat TKP, tempat kejadian pertunangan. Hari itu Pak Budi memang sudah pernah pergi ke rumahnya Mas Yun ya, teman-teman ya. Ora. Nanti saya kawal. Insya Allah nanti kalau aku udah ada keberanian. Aku sering ini loh, aku takut naik pesawat itu ya karena ada turbulensi gitu loh, goyang-goyang gitu di atas pesawatnya gini-gini. Berangkatnya yang dari Padang berangkat pagi. Kalau pagi, pagi gak ada awan. Minim sekali untuk awannya. Turbulensinya kecil. Kalau untuk Jakarta Solo hampir tidak pernah ada turbulensi. Iya. Oh. Aman. Nanti kalau aku udah kuat mentalnya baru tak kabarin Pak Budi yo. Iya, caranya gimana? Betul. Iya, nggih. Dijemput. Kalau keluarga Bunda Fauzana hampir kayak Kak Ros. Upin-Ipin itu ya. Kenapa? Ya sama. Lucu-lucu ya, Pak Budi. Kenapa? Ya? Logat bicaranya. Jelek ya kami ya. Bagus. Ngangen nih. Ngangen nih, teman-teman. Jadi terngiang-ngiang aja. Oh, gitu ya. Aku Budi, kalau udah ada izin baru mau berangkat. Ya. Nanti saya segera izin sama yang berwenang. Berwenang. Berwenang ya. Terus nanti datanya, opor rampennya. Apa itu? Ya. Ya, pokoknya obor-obor. Obor rampe itu kalau rampennya. Atur aja. Nanti. Oh, bisa. Bisa banyak anak. Boleh. Bunda, rencana punya planning anaknya berapa? 12? 12? 24 lah. 24? Itu... Aduh, teman-teman. Nggak agak-agak, teman-teman. 12 nggak cukup, teman-teman. Ya, 24 maunya Bunda, teman-teman. Lanjut. Itu mau ternak sapi apa? Ternak sapi. Aduh. 24 itu cukup loh, Bapak. Iya. Biar rame rumahnya. Oh iya, rame. Wow. Sapi itu loh. Sapi. Sudah berangkatnya dari Padang menuju Jakarta. Transit sebentar, terus langsung sampai Bandara Solo. Bandara Solo ke lokasi cuma 5 menit. Bandara ke hotel yang bintang 4, 10 menit. Bintang 4, teman-teman. Hotelnya deket nanti sekali. Nantilah kumpulin keberanian aku dulu yo, Bapak. Wah, kenapa? Pak, harus butuh keberanian. Semuanya
di sini sudah menanyakan bunda. Mantep. Tapi aku suka ini loh, ini mie ayam Solo aku suka. Ada banyak itu, yang hit-hit banyak. Tinggal duduk manis datang sendiri. Aku tuh kalau misalnya abis manggung itu kan sering makan pecel lele atau enggak mie ayam. Yuk, kok sama ya? Iya. Oh, ada kesamaan. Wah, ini wow. Oh, Geraha MBRK. Itu siapa yang bisik-bisik? Ini. Aduh. Halo, itu siapa? Bapak Bayu yo? Pak Bayu. Baik, Pak Bayu Sono. Siapa? Iya, Bayu. Iya. Sehat, Bunda? Sehat, alhamdulillah. Kok bisa kok bisa di sana? Iya, tepat. Ini lagi di Solo saya nunggu papa saya di ICU. Di rumah sakit ICU. Mawardi. Semoga cepat sehat bapaknya ya. Ya, makasih Bunda ya. Iya, itu telinganya kenapa? Enggak kenapa-napa, Bun. Itu yang satunya itu kenapa? Oh, ini tanda ini. Tanda apa? Tanda lahir. Iya, biar enggak hilang. Mas Yun udah pulang loh. Mas. Sudah. Mas Yun udah pulang, teman-teman. Bapak satu match ini ya. Udah. Itu udah selesai. Ya. Sehat selalu ya, Pak Budi. Maafkan kesalahan aku, ada kata-kata yang tidak berkenan ya, Pak. Dengan ucapan yang sama, Bunda. Ya. Sampai ketemu nanti, saya tunggu di Solo, saya nunggu Kak Da untuk jadwalnya. Baik, terima kasih. Oke, okay, siap. Siapkan panggung spektakuler, bukan spektakuler untuk tamu-tamu yang gede-gede. Pokoknya tamu spesial khusus Bunda Fauzana aja. Luar biasa teman-teman. Jadi Pak Budi ya mengundang secara langsung ini ya, berhadapan dengan Bunda Fauzana, bakal dibikinkan konser yang sangat-sangat spektakuler ya, khusus mendatangkan Bunda Fauzana teman-teman. Luar biasa pokoknya teman-teman, lanjut. Siap. Siap. Terima kasih Bunda. Oke teman-teman, ini momen Mas Yun ya saat live di Deli Wafa teman-teman, bareng Bunda teman-teman, lanjut. Oke. Oke, Bunda ini orangnya teman-teman ya. Asik. Nah itu tadi percakapan Bunda Fauzana dengan Pak Budi, yang mana Pak Budi bakal membuatkan konser yang sangat-sangat spektakuler nanti di Solo teman-teman, itu jika Bunda datang ke Solo nanti ya teman-teman. Dan Bunda nanti usai menikah teman-teman, pengennya anaknya nggak cukup 12 teman-teman, maunya 24 teman-teman. Keren sekali, luar biasa teman-teman. Oke ya teman-teman, pokoknya kita akan support yang terbaik. Semoga Bunda dan Mas Yun bisa menjenjang hingga ke pelaminan teman-teman. Dan Sobat Ngarit semuanya, semoga terhibur dengan video kali ini. Izin pamit, salam sebabatan, srek-srek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.